times you need to go. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Jadi tadi kita tidak sempat opening lah. Ini kita sudah sampai di Jembatan Tayan pukul 8.50. Nah, ini motor saya. Mantap nih, jos, lumayan ditanjakan lumayan oke. Terus ditanjakan. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di sini. Nah, kita meluncur jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Dari Pontianak menuju Kabupaten Ketapang. Oke, untuk cuaca pagi ini terlihat bagus, terang. Saya perkirakan ya bagusnya sampai sore. Nah, ini adalah jalan Tanjung Hulu, jalan ke menuju Trans Kalimantan. Ini sudah sampai di sekitar jalan Trans Kalimantan, Desa Kore kalau nggak salah. Sekarang kita stay di kecepatan 100. Ya memang saya mengejar waktu untuk sampai Simpang Ampar. Nah, kan ada jalan berlubang karena kita takut sorenya hujan. Oke, ini silakan menikmatilah video ini ya. Mungkin di part 1 saya bagi sampai Simpang 2 dulu, Om. Thank you.
Oke, jadi tadi kita tidak sempat opening lah. Ini kita sudah sampai di Jembatan Tayan pukul 8.50. Nah, ini motor saya. Mantap nih, jos, lumayan ditanjakan lumayan oke. Terus ditanjakan. Main tebal ya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berangkat lagi.
jadi ini batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Ketapang. Beli makanan, kita ke simpang 2. Thank you.
dari Simpang 2 menuju ke Ketapang sekarang jam 12.14. 2.15. 12.15 estimasi jam 6 sampai ke Ketapang. Kita ajar pelan-pelan aja lah.